Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salamnya, salam semangat semua. Kayaknya udah siap-siap mendapatkan hadiah ya. Siap-siap Pak Birda, ini udah semangat. Kayaknya tahun depan semua orang akan berangkat umroh bersama Pak Birda. Semangat dulu ya. Masya Allah. Sekali lagi salamnya ya, salam optimis umroh tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Miftahul Khair Bapak Erwin. Masya Allah, ini namanya Miftahul Khair. Apa artinya ini? Pintu kebaikan, kunci kebaikan. Jadi orang yang suka datang ke Masjid Miftahul Khair sudah punya kunci untuk mendapatkan kebaikan. Selanjutnya yang kami hormati pimpinan Pondok Quran Ihsan Mulia ya. Ihsan itu artinya kebaikan. Mulia, mulia ya, insyaallah. Mudah-mudahan di sini nanti menjadi sumber kebaikan untuk desa apa? Di sini apa kelurahannya? Sukajadi. Kelurahan Cipedes, masya Allah. Tapi orang-orangnya nggak pedes kayaknya. Orang-orangnya, masya Allah, renyah-renyah kayaknya nih, nggak sepedes nama tempatnya. Yang kami hormati Bapak RW 08, masya Allah, punten namanya tadi belum terekam, Pak Agus. Dan yang kami hormati seluruh jamaah Miftahul Khair, yang kami hormati Majelis Taklim, ibu-ibu di barat ya, ibu-ibu Majelis Taklim Miftahul Khair, bapak-bapaknya menyusul insya Allah setelah ini dibentuk ya. Siapa? Ini ibu-ibunya udah berseragam gini, masa bapak-bapaknya belum? Ya. Yang kami hormati juga para santri Pondok Quran Ihsan Mulia. Mudah-mudahan kita semuanya disatukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pagi hari ini pagi atau siang, Bu? Tapi semangatnya semangat pagi. Kami dari Santri Miftahul Khair akan membacakan Al-Quran Surah An-Naba, surat yang ke-67, surat yang ke-78 dari ayat 1 sampai 40. Wahid ibnani thalatha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.